Mama utang tahan ku naon? Ibu, yang dirokokan. Masih ingat kasus keracunan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat? Ternyata ceritanya lebih mengerikan, berkembang jadi kisah misteri pembunuhan berantai. Korban bukan cuma di Bekasi, di Cianjur satu jenazah dicor di dalam rumah. Ada juga yang dibuang ke laut. Kini pelaku sudah ditahan, tapi tak ada yang menyangka karena ia dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Saya Yuliana Vonataba mengajak diskusi psikolog, kriminolog plus Anda. Inilah diskusi. Tiga orang dalam satu keluarga ditemukan tewas di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kata polisi, mereka diracuni. Racun pestisida ditemukan dalam makanan yang dikonsumsi ketiga korban. Korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Dari kasus di Bekasi inilah polisi membongkar jejak kasus pembunuhan berantai yang selama ini ditutup rapat oleh ketiga tersangka, Wawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Aksi Wawan CS terungkap di sini, Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Cianjur, Jawa Barat. Empat jenazah ditemukan di tiga lubang berbeda. Jenazah balita 2 tahun ditemukan terkubur di samping septic tank. Dua jenazah perempuan ditemukan di bawah kandang ayam, serta satu jenazah lainnya ditemukan terkubur di bawah keramik ruang tengah. Dan sebagian besar korban ini masih memiliki hubungan keluarga dengan para tersangka. Apa yang ada dalam pikiran pelaku? Perlu dicermati adalah bahwa dimanapun mereka beraksi, kepada siapapun mereka berinteraksi, jawabannya satu, yakni bunuh. Ini kan ironis kan? Bahkan tidak hanya kepada orang yang sudah store ya, dua TKW yang sudah store uang kepada mereka dalam rangka untuk dilipat gandakan, tapi juga kepada keluarga sendiri ya, dipakai metode bunuh tersebut sebagai suatu solusi yang mereka anggap sebagai paling ampuh. Menurut saya ini suatu pikiran yang keji ya, amat egosentrik tuh ya. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir tentang bagaimana mereka bisa terus melakukan kegiatannya, tidak tersentuh oleh hukum, tapi di pihak lain nyawa orang boleh hilang. Demikian. Jahat, keji, itu yang ada di pikiran saya. Mungkin Anda juga. Tapi ya memang tak ada yang menyangka karena Wawan alias Aki, sang pembunuh berantai, dikenal sebagai orang yang baik di keluarga dan juga tetangga. Di rumah baik ya, Bu? Baik, Neng. Di rumah enggak apa-apa. Ke anak sayang, ke istri sayang, apalagi ke ibu-ibu. Ibu saya, ibunya juga sayang. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya, enggak menyerahkan apa-apa. Baik gitu orangnya. Gaul begitu, Bu? Iya, biasa. Gaya. Suka seniman, kan dia. Jadi enggak ada kecurigaan? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Sekarang yang dicari tahu polisi, masih adakah korban selanjutnya dari Wawan dan kawan-kawan? Kasus pembunuhan berantai bukan baru di Indonesia. Saya temukan benang merahnya. Tersangka, tak disangka-sangka karena di luar terlihat baik dan ramah. Saya ambil contoh tahun 2008. Ingat Rian Jombang? Total ada 10 korban. Rian menggunakan pesonanya dan berkenalan dengan para korban yang kemudian diajak bertemu ke rumah orang tuanya di Jatiwates, Jombang, Jawa Timur. Singkat cerita, beberapa korban bahkan dimutilasi. Di tahun 2010, Babe Baikuni, si predator anak yang membunuh 7 korban usia 9 sampai 12 tahun. Para saksi menyatakan Babe adalah orang yang sayang pada anak jalanan. Dia sering mengajak korban ke rumahnya, dikasih makan, dan dirawat. Berikutnya, tak ada kabar dari anak-anak itu. Dibunuh. Tapi yang jelas umumnya memang karena kekhasan dari setiap kasus itu tadi, memang kebanyakan tidak diketahui atau tidak dikenali. Atau mungkin juga karena justru sekelilingnya tidak menyadari adanya
indikasi-indikasi tersebut. Bisa jadi kayak indikasi yang apakah ada yang mudah marah, mudah meledak. Ya, sekali lagi ada profil psikologis yang khas. Mulai dari apakah memang pembunuhan tersebut itu merupakan suatu hal yang menjadi tujuan dan memberikan gratifikasi atau kepuasan tersendiri, ataukah memang karena berada di dalam situasi tertentu yang membuat seseorang mungkin tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sehingga akhirnya membunuh, dan tidak hanya satu kali dan bisa berkali-kali. Lalu kemudian apakah ada profil yang tadi disebutkan yang aslinya mungkin tidak terlihat, menampilkan sikap-sikap yang mungkin penuh rasa sosial dan ramah tamah dan lain sebagainya kepada orang. Sekali lagi itu ada profilnya. Dari kasus-kasus yang saya diskusikan tadi, intinya kejahatan ada di mana-mana, bahkan dari orang terdekat kita. Jadi, waspadalah. Terima kasih sudah diskusi.